Eh, Pan, jadi gerakin. Bisi gua panas doang, Cok. Eh, Pan! Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel gue Fasya Taranzi. Dan di video kali ini gue bakalan nantang dia buat uji nyali nanti malam sama Evan di rumah gue. Oh my god. Di kamar mandi atas, gue bakalan nantang dia uji nyali. Apakah anda bersedia? Sebenernya gue gak bersedia, cuman gue aduh bersedia aja deh untuk ya, kan ini kan jadi kita lagi liburan. Jadi kan gue enakin dulu nih sebelum gue nyali. Gue bikin seneng dulu, gue kasih liburan. Jadi ntar malam tuh udah relax, tinggal uji nyalinya doang. Mana ada uji nyari relax. Berarti siap ya, soalnya Evan udah siap. Semoga siap. Harus siap dong. Lu betul banget lu nyali kayak gini. Oke guys, nanti gue bakalan langsung move videonya ke yang dia uji nyali. So, jadi skip guys. Bye. Tak berdaya menahan rasa
jeng semuanya percaya kan udah dong. Oh iya gue belum jeng percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ya soalnya jadi gede berapaan kan kita tau woy cantik ku gak akan pulang menahan rasa gua emang lepas semua abis jeng gede mulutnya tadi belilinya mati. Ini masih bayangan gue kan? Ini bayangan gue gak sih? Iya, ini Hebat, kamu jangan gara-gara. Gue cek jam, cowok kan tangan gue disini. Lu nempel gue, tadi kan jinah lama-lama disini, cowok. Iya, jangan jinah juga. Rangkul gue. Ih, jijik banget gue, ini udah gue lagi. Iya, pegang gue. Iya, rumah dong, bantu pegang-pegang. Ya, anjing gue udah masuk ke kan. Sabar, gue gimana? Tampen ah. Hebat, jangan batu. Ya, orang batu gak boleh. Ternyata siapa? Send my love. Lo gitu lo gak belajar setelah senang. Send my love to you. Gue ngapal. All I itu sedih, jangan lagu sedih. Lagu yang senang yang ngapal. Hip hip hurrah. Enggak, jangan itu ngurah-ngurah lagi. Apaan tuh? Jangan diem. Ngomong terus. Apa ya? Iya makanya. Gak ditekan. Ini pan, lagu yang lu tau apa? Gue banyak, gue gak ada cendayan, gue tau. Terserah. Gini aja. Sekarang atau 50. Atau lagu party, kita kan lagi gak party. Lagu apa? Apa? Mungkin Sang Fajar. Dan sayap burung puyuh. Burung apa tuh? Burung acok. Gue kok mau punya burung. Kurang ajar tuh. Apa lu lagi kayak gini sempet aja lu kan nyantai acok. Pokoknya lagi mana-mana lu gini acok. Gue dijualin mulu. Nyanyi lagi apa? Apa ya? Yang lu tau pun pasti gak punya lagu. Lagu gue ikut. Yaudah apa? Abadanana kena pempang kita. Itu malah TikTok, bukan gak main TikTok. Gue cuma dipaksa kena jatuh. Apa tuh? Tahu gua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa TikTok. I can wait for you to go my way. I keep far away. And I keep running. Run, bitch. Bro. Jam berapa? Udah berapa menit? Tadi jam berapa kita mulai? 3:45, kita selesai. Masih 9 menit lagi. Udah 6 menit tadi? Udah. Habis malam, udah kita. Buat yang mau beli pempek. Langsung aja follow. Enggak gitu. Ayo, follow. Instagram gue Evan Nugrahau. Nugrahau ya. Gak pake E, W, Nugrahau. Nugrahau, bebeknya enak banget. Parah, 20.000 sama 15.000. Dan bener-bener telurnya enak banget. Tulang? Telur. Oh telur, gue pake tulang. Ini kita konten apa sih? Gak tau kan, kita disuruh di kamar mandi berdua. Tadinya gue mau di belakang kamera ini kan, cuma enggak, gue gak mau. Dia habis lepas. Tukar tuh pan-pan. Apa itu pak? Gak tau. Pan, enggak mau lagi cerita nyanyi. Oh, betapa ku. Oh, there you are. Oh, gitu loh. There you are. Tapi biar bego. Oh, betapa ku saat ini. Kubenci untuk mencinta. Apa kebalik apa ya? Ya, lilinnya mulai goyang. Mencinta. Aja jangan begitu sah. Mengapa? Aku berdemi Allah, demi Allah ya. Pan ada megang kaki gua pan. Tadi ada nyolek sumpah. Demi apa? Lu sendiri kali. Gua sendiri. Tangan gua di sini. Tangan gua di sini megang rokok. Aku dulu kampat nih gua nih.
nih kayak gini nih, jam berapa kan? Udah berapa menit kan? Berapa menit lagi? Masih berapa nih? Ah, suara jangan kayak gitu apa? Ya lu suara gue kayak gini, ah, jangan gimana? Tadi siapa? Tadi enggak, itu apa ya? Kaki gue, pan up, jadi ya, tahu, itu gue ya, gue juga cok. Epan! Anjing, bukan gue gak tau. Pegang gue, tetep pegang gue. Gue juga megang itu. Nah, lagu ini. Buat kalian yang lapar, buat kalian yang lapar bisa langsung demo gue. Iya. Kirim-kirim se Jabodetabek. Bisa COD sampai ke luar Pulau Jawa. Ke Aceh juga COD ke Water, ke Aceh juga kalau ongkir 4 juta 5 juta bisa. Lu ke Aceh, mending gua ga usah jadi gua naik pesawat ke Aceh. Gak, gua naik motor, jalan-jalan gua naik pesawat. Lagu ini ya? Lagu apa ya? Aduh, ada ngetokan. Sudah terlalu lama sendiri. Kan ga udah nyanyi bareng mandi dong. Oh iya, ga boleh ya. Jadi terus kita ngapain dong? Udah diem aja. Jangan diem, Pak, jangan diem. Gua ga bisa buat dia. Emang lu bocahnya pecicilan? Oh iya nanti mak gua kulit ntar keluarga besar gua kulit gua ngerokok. Emang lu ga boleh ngerokok? Boleh. Terus kenapa? Asuk ngerokok boleh, sambil narkoba coba. Tuh ingat ya. Tuh bunyi apaan tuh kan? Tangan apa? Oh langan nih. Setan depan. Ngerokok boleh asal kita jadi ya narkoba. Enggak boleh narkoba. Daripada narkoba mending beli PP-nya Evan. Benar, daripada beli narkoba malah kayak sampai ratusan ribu gitu-gitu. Itu aku mending beli PP gua. Pokoknya gua kasih 1 ton, 1 ton gua kasih. 1 ton PP dulu mandi PP. Apa kekuatannya? Benar itu di bawah PP gua. Pedes-pedes datu selangkangan. Pokoknya iya. Apa? Oh iya, pokoknya PP-nya Evan tuh benar ikan sapu-sapunya tuh gak sembarangan. Cong, bukan kayak sapu-sapu, cong, tak pernah percaya. Lu kayak gak tau aja, lu tuh ngomong gak dicerah dulu, gak tau kita. Tapi emang... Tapi mana sapu-sapunya pernah bilang? Enggak lah, ikan sapu. Sapu-sapu peliharaan. Sementara ikan sapu peliharaan bersih, itu kan enggak juga. Hah? Kan makannya sama ikan sapu-sapunya makan salmon. Mana ada ikan sapu-sapu makan salmon, nanti itu salmon apaan. Jadi ikan sapu-sapunya rasa salmon. Hah? Udah sudah. Udah. Nyalain lampu, Pin. Enggak berani gua lu ini gua. Ah, nyalain aja, Pak. Oh, tapi ngomongnya di bawah tuh dia. Gimana kalau kita 3 menit lagi, Cong? Ah, gila juga, lu juga lu mana tahan. 2 menit lagi deh. 2 menit lagi, Pin. Gimana? Oh, goblok kayak gue hebat gua. Hebat jadi gerakin. Bisi gua panas doang, Cong. Emang kenapa kaget sih? Mati. Lilinya gua tiup. Kamu nih tiup. Gak kerekam apa-apa. Berdarah. Gak tau, berdarah gak? Berdarah. Berdarah. Gila lu kok api biru kan? Api biru gue. Gak tau, rokok gue buang gak tau. Aku kok bisa? Aku mentok. Jadi kagetnya lagi ada lu ya? Tahu lu udah gak denger gua. Terus gua udah wow gitu. Coba cem tadi gak jelas. Eh berdarah nih. Kok berdarah? Iya. Yuk gimana gak panik. Dimati nama Epan, aku mau keluar ditahan pintunya. Yo gua tiba-tiba laki gua keluar.
Tapi gue refleks loh. Gue bisa kayak gitu sih. Gak tau, gue bilang gue kalau kaget bertingkah kan. Hancur tuh pintu. Jadi gimana? Jadi udah selesai. Oke, jadi ini mereka berdua abis uji nyali di apa di kamar mandi atas gue dan hasilnya pun menjadi itu. Kayak reviewnya boleh diminta kak dari mulai kakak Cong dulu. Cong. Terus dari awal tuh udah baik banget suara-suara, udah ada suara ngetok-ngetok, suara prak ada aja tuh barang-barang jatuh. Dan terus juga suara ini tembok. Iya tembok kayak deg-deg gitu dan pasti kalau besok kalau kita uji nyali, ini geng Angel nih pada nih, pasti dia pada turun ke bawah kabur, pada takut juga. Iya lah ngapain aja? Gak mungkin dia, nggak mungkin di atas ini, gitu. Kita tadi kita syuting itu jam 3 ya, jam 3 3:29. Iya. Terus ada sempet megang kaki gue, terus gue bilang ada megang kaki gue, kata Evan, enggak cong tangan lu, cepet tangan gue megang ini. dia ngadu kan, kemana tangan gue satu megang rokok, satu megang korek kan sini, gue gini dia. Satu dia megang lilin, satu megang rokok. Ya megang siapa? Gitu loh, gue juga. Terus dia juga, iya enggak cong, apa sih namanya tuh kok agak percaya hantu? Skeptis. Orangnya skeptis. Gue bukan skeptis, cuman dia ya berusaha menenangin. Dia mencoba untuk buat lawan gitu kan, biar iya. Takut. Iya sih, gue lebih ke ngelawan sih. Kalau iya, gue bilang pan-pan di kaca, gue gak buat kaca, kayak ada orang. Enggak, mana tuh gak ada, ya orang gini juga malu, ini hantu, ngata-ngata begini. Kan mana di luar pasti ada ujung mata. Karena begitu. Karena gue ngelawan sih, lebih karang. Gue tuh udah kayak rasa udah, scary, gue tuh udah ngumpul pan, makanya terjadilah nanti adegan terakhir. Iya sih emang berasa juga, nggak biasa kan? Lu berasa lu enggak. Gerah? Iya berasa sih itu satu ngap gerah banget. Gue kan biasanya kan emang kayak mandi atau pup itu di situ kan, emang bisa di situ itu biasa aja kalau gue sendiri gitu loh. Itu kok kayak ngap banget. Terus juga tadi yang gedor-gedor tembok itu sih kayaknya dari dalam bukan dari luar. Ya kan bilang apa? Ya makanya kan kalau dari luar sama dalam kan beda kan ketukan. Ketukannya gitu, kayak dari dalam bener. Cuman kayaknya nanti bakal kerekam, kayak kerekam sih kayak suaranya. Harusnya orang sih harusnya agak kenceng sih. Orang gua ngerasa banget. Iya, berasa terus kayak ada apa ya? Ada apa? Kayak ngelempar gitu terus pokoknya gua berasa gua ngelawan sih kalau gua ngelawan kayak udahlah gitu. Gua mau ngelawan tapi Evan kalau nyak kadang kalau ngomong niup lilin. Apa cok? Lilin? Apa cok? Jangan napas. Lilinnya gede. Lu mau gua mati ya, di situ. Lu nyanyi mulutnya nyamping gini. Gimana caranya? Ya, lu nyanyi. Gini. Wipip, hurah. Itu lilin kan kecil ya, gede banget napasnya. Kalau mati baru 2 menit langsung cabut gua. Udah deh, gak ada deh uji-ujinya lian gua gak mau. Nah nanti, cuma nanti jadi guys bakalan ada konten penelusuran dan setiap penelusuran itu pasti ada yang uji nyali 2 orang. Itu terbagi tim gitu. Oke, komen di bawah ya kalau kalian setuju. Udah gitu doang. Enggak. Kan tadi dari Acong udah segitu doang Cong. Sekarang dari Anda. Kalau dari gua tadi satu gua berusaha ngelawan gitu kan, tapi emang tadi tuh jadi sebelum kita syuting gitu sama tuh dia tuh ibu negara di masuk enggak tahu mau ngapain. Keluar udah enggak enak mukanya. Udah habis itu tinggal gua masuk bawa melati. Gua enggak tahu dah tuh dia semprotin apa enggak. Tapi gitu. Setahu gua dia enggak pernah punya wangian melati. Iya, enggak ada wangian melati. Pernah, dan gak gua ngeliat pun dia sumpah gua enggak pernah bohong kalau udah sumpah. Iya. Dia masuk bener-bener tangan kosong pas iya, dia keluar. Iya, masuk kosong begini-begini malah dia tangan kosong begini-begini kan. Terus bawa melati. Bawa melati kayak gimana jas, gua enggak bulu gua merinding. Gitu kayak orang suka buat salat gitu loh kayak wangian. Terus kan emang wangian melati kan juga mancing ya. Ya gimana gue nggak makin gitu, gue baru awal udah, ya gue awal juga udah takut hantu. Sudah gitu, ya udah pas dateng kabilin naik kan ada apaan kak? Nah, gak enak dah tuh mukanya, ya udahlah, gue buang pikiran aja, ya udah tuh gue ngat berdua. Ternyata emang ngap sih, panas banget ngap, kayak berasa. Gak sih makanya tuh gue di video itu kalau gue tuh kayak resah gitu tuh sebenarnya kayak gimana sih orang ada kayak. Ada yang gue ya gini gitu gue. Iya kan gue nyender hantu. Bukan maksud gue dari arah bukan dari lu kan gue giniin, lu kan gak mau gue lepas. Iya, gue takut. Gitu kayak yang apa ya kayak gerah satu gerah banget. Eh, kenapa? Kameranya? Lu gini, kaki lu di sono. Nggak gue lagi main HP. Ngeliat lu nggak ngeliat? Gak tau, gue nggak berat. Demi Allah, mikrofonnya gue yang sendiri. Gitu kayak yang apa ya kayak gerah satu gerah banget. Eh, masih kayak geser. Enggak kegeser. Kayak gini nih. Ibaratnya ini kamera. Tadi ini kamera. Kaki lo. Enggak, ibaratnya ini kamera. Gini.
Gak tau gue. What do you see? Enggak, aku lagi baca. Gitu kali. Gitu kali. Masa udah selesai konten gue masih diteror? Udah, cerita lu. Lu gak cari pintu, udah tuh. Kan penunggunya gak suka. Jadi kelihatan tembus pandang. Ih guys, sebenarnya tuh aku itu pintu hancur gara-gara Epan. Kalo dia gak niup, kalo dia kagak niup. Gua terus pintu gak ditahan, tuh pintu gak bakal hancur. Enggak, jadi kan tadi si Alvin ngomong udah habis ya. Cuman gue bilang tadi dulu 2 menit lagi karena kan kita start soalnya udah mau azan subuh. Oh, iya kan dengan nanti lah tanggung 2 menit lagi gitu kan. Karena emang baru kan katanya 15 menit cuman baru 13 menit di jam tangan gua. Ya udah, 2 menit lagi. Sudah bacot kan jadi dia tiup. Bacot banget. Oh, sudah selesai. Gua tiup. Dia ngamuk. Begini loh, maksud gue tuh kenapa gue tahan, maksud gue ya biar enggak takut ada kamera, terus juga kan kamar mandi licin, maksud gue biar enggak baik kan gue duduk dulu. Ya lu udah enggak nahan, gue malah makin panik lah. Iya, gue nahan dulu, maksud gue nyalain lilin baru keluar, kan enak gitu loh. Itu kalau misalkan mampus malah lu benar. Inilah hasilnya. Ya gitu lah. Gila, udah gila. Tapi lakinya keluar bener dong, itu gue tanda. Lu pintu lu tarik bisa jebol dong. Ya kan si secara gitu ditarik tuh kalau digedor mungkin ini ditarik bukan didorong. Iya. Gue kalau itu lagi gue kalau kan gimana? Pintu kayu pun mungkin kok gue kaget hancur nih. Di situ aja. Di situ. Berasa. Mungkin setelah hari ini nggak ada konten uji nyali di atas lagi karena pintunya rusak. Pintunya hancur. Tapi bener ya gue di kamar mandi itu tuh. Kamar mandi parah banget. Kan terakhir kalau nggak salah kita syuting juga kan ada yang kayak kan gue kan nggak kesini kan biasanya mandi di situ kan gue kan karena gue kan di atas kan ya lu nggak apa jadi cerita ini karena kan experience yang akan ada kita jadi pada ke atas gitu loh karena di kamar mandi itu kosong sampai kering gitu kalau gue kesini baru tuh gue cemprot gitu. Nah iya mungkin gue semenjak itu juga kali makin parah udah aku jadi merinding tau ya pan iya gue juga ya gue lu kalau gue dari tadi gak nahan merinding di dalam kan gue bisa nang itu lo udah nih channel ganti channel hura-hura aja deh channel pamer saldo Oke, jadi gimana kesannya? Gak ada kesannya, duka semua udah. Kesannya nah, kan bukan suka duka, kesan bodoh. Oh, iya, kesan. Kesannya jangan coba uji nyali ya. Kenapa tuh? Jangan deh. Bocor. Bocor palanya. Bisa bocor. Itu kalau bintu kayu mungkin bocor kali ya? Bukan bocor. Udah robek pala dia sih. Udah robek. Sampai kaki. Sampai juga, gue narik gergaji. Oke. Udah aja deh, gue udah gak suka berkata-kata. Closing. Oh iya, untuk apa? Oh iya, buat pesen juga nih buat kalian. Kalau buat kayak penasaran kayak gimana sih rasanya uji nyali kayak gitu-gitu. Janganlah gitu, jangan. Ya kalau mau uji nyali kan gue dipaksa. Iya. Gue juga sebenarnya kagak mau. Gue kagak mau begini uji nyali. Gue mau hidup gue tenang, adem, ayem, damai gitu. Itu namanya menantang. Menantang laut, menantang hantu. Jangan ditantang deh. Udah pokoknya itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ya, apalagi? Itu. Apalagi itu? See you in the next video. Ya, lagi ulang. Episode apa? Enggak mau episode, ini udah terakhir. Iya.